Ya, berjumpa lagi dengan channel Badi Kumbli Kedu. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Jadi ini ada pohon bahan bonsai Hokianti teman, jadi hasil donggalan alam ya. Hokianti lokal kalau tidak salah. Ini kadang-kadang ada buahnya ya. Jadi bukan yang mikro ya, ini yang lebar, yang daunnya gede. Jadi ini mau tak rapikan ya teman, sekalian pengarahan cabang. Mari kita laksanakan langsung. Jadi untuk Hokianti sendiri ini dulu tanaman pager teman, saya dapatnya jadi untuk pembatas sawah waktu itu ya, waktu ambil dari alam. Kadang-kadang tumbuh tunas di sini di akar ya, jadi memang harus sering-sering kontrol untuk tanaman ini. Yang di lokal. Dari sini tampak depan lalu juga nggak pakai ini. Untuk bahan ini jadi gampang tumbuh ya teman. Jadi dari alam dongkel kemungkinan tumbuh itu tinggi sekali kalau yang ini gampang ini. Jadi mau setek pucuk pun ini cepat ya untuk Hokianti ini.
sih mungkin tampak depannya mungkin dari sini. Dari sini ya. Atau mungkin dari sini. Tampak depan ya. Antara cabang ini belum seimbang, jadi ini salos dulu ya. Tiga cabang. Oke, mungkin seperti itu teman ya. Semoga saja bermanfaat dan inspirasi. Intinya saya berbagi bahwa ini gampang stek ya. Stek maupun stek cabang ya, ini potong aja, tancapkan aja hidup ya. Untuk dari donggalan alam sendiri gampang hidup. Tanpa sungkup ya juga gampang hidup ini, untuk ini pengalaman saya ya. Jadi seperti itu. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini ya sampai selesai. Dan yang baru berkunjung, silakan like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih dukungannya buat rekan-rekan semua ya. Seperti itu, terima kasih banyak. Dan salam bonsai Indonesia. Rahayu, rahayu, rahayu.